Harga cabai merah di Bengkalis meroket hingga Rp130.000 per kilogram. Tidak hanya itu, cabai bawang juga naik drastis dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Jelang perayaan Hari Raya Kurban, sejumlah harga kebutuhan harian mengalami kenaikan signifikan di Bengkalis. Seperti halnya harga cabai merah yang biasanya dijual Rp45.000 per kilo, kini naik drastis menjadi Rp130.000 per kilonya. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Bawang merah yang awalnya di harga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sejumlah komoditi ini sudah berlangsung sejak satu bulan terakhir di Bengkalis. Akibatnya omset para pedagang mengalami penurunan. Sekarang berapa bang di Bengkalis sendiri dijual? Kalau ini 130 bang. 130 per kilonya. Per kilo harga cabai rawit? Rawit 80-an. 80. Sebelumnya harga cabai merah berapa bang kalau standar di Bengkalis? Normalnya lah ya? Normal, ha. Ya 40, 45 gitu-gitulah. Kalau cabai rawit? Rawit biasa 50 gitu lah, 60. Pasti udah normal-normalnya lah. Kalau bawang gimana bang? Bawang. Bawang terasa juga bang. Naik bang. Berapa bang per kilo? Ini 60.000. 60. Biasanya bang? Biasanya 35, 30. Kalau yang kalau daya beli gimana bang? Semenjak harga komoditi naik? Anjlok. Anjlok ya. Iya lah. Kenaikan harga komoditi di Bengkalis diperkirakan akan terus terjadi hingga masuknya Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi, Ceria TV melaporkan.